Kali ini kita akan membahas tentang 5 perintah dasar pada anjing kintamani. Jadi latihan ini ada baiknya kita lakukan secara rutin. Dilakukannya reward dan punishment, dimana kalau dia dapat melakukan apa yang kita perintahkan, anjingnya kita akan berikan reward. Apabila gagal, sebaliknya kita akan kasih punishment. Dan perlu diingat bahwa punishment bukan dilakukan untuk menakuti atau menyakiti anjingnya ya guys ya. Dan kita perlukan adanya periode sosialisasi kepada si anjing selama 3-4 minggu. Dan untuk kepatuhan kita lakukan selama 8 minggu kurang lebih. Nah, pada dasar pelatihan ini perlu ditekankan itu pengenalan awalnya ya. Karena pengenalan awal ini yang sangat baik untuk diingat oleh si anjing. Jadi kita harus menggunakan suara yang menyenangkan, yang gembira untuk anjingnya agar si anjing tidak merasa terganggu, terancam. Yang pertama adalah heel, di mana anjing dibawa berjalan bersama pelatih, di mana si anjing berada di posisi kiri dengan tali yang terhubung dengan si pelatih. Yang kedua adalah sit, di mana posisi ini adalah posisi anjing untuk duduk. Jadi kita harus melakukannya dengan menekan bagian belakang anjing untuk anjingnya tadi bisa duduk. Yang ketiga adalah stay, di mana si anjing harus stay dalam tempatnya. Kita biarkan anjingnya berdiam diri dengan posisi berdiri. Yang keempat adalah calm, di mana kita akan memanggil si anjing dari posisi stay untuk mendekat kepada pelatih. Jadi ketika kita bilang calm, anjingnya datang. Dan yang terakhir adalah down, di mana pada saat si anjing berdiri, dia akan membaringkan seluruh badannya, menjatuhkan seluruh badannya ke lantai, seperti yang kita lihat ini, down. Jadi ini adalah perintah yang paling sulit dan biasanya disarankan untuk anjing yang sudah dewasa, udah umur 8 minggu ya guys ya. Dan selamat bercoba, selamat mencoba, dan salam sehat. Bye bye. Salam dog lover. Salam veteriner. Let's go out and be wild, do it while we can.